Halo teman-teman Nyanyan TV. Pada video kali ini kita akan membahas tanda-tanda kucing melahirkan. Kucing mengalami kehamilan selama 60 hari dan kemudian menunjukkan tanda-tanda persalinan. Kenali tanda-tanda kucing perumahan Anda yang akan melahirkan sehingga Anda tahu bagaimana Anda bisa membantu kucing Anda. Seperti mamalia lainnya, kucing bereproduksi melalui perkawinan, kehamilan, dan persalinan. Secara naluriah, kucing dapat mulai bekerja tanpa bantuan. Namun, bagi pemilik kucing yang hewan peliharaannya sedang mengalami kehamilan pertama, kelahiran pertama bisa jadi mengasihkan. Oleh karena itu, pemilik kucing harus mengetahui hal-hal berikut agar proses persalinan lancar dan tidak merepotkan. Yang pertama, temukan tempat yang nyaman. 1 atau 2 hari sebelum melahirkan, kucing akan mencari tempat yang nyaman, aman, dan tenang untuk melahirkan. Kucing biasanya bersembunyi di bawah box bayi atau di dalam lemari. Yang kedua, gelisah. Saat menjelang kelahiran, kucing akan mulai berjalan gelisah, terengah-engah, dan menjilat tubuhnya secara berlebihan, terutama di area genital. Selain itu, kucing akan sering minum dan mulai kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, puting menonjol. Selain perubahan perilaku, kucing akan mengalami banyak perubahan fisik. Salah satunya, putingnya menjadi lebih menonjol, lebih besar, warnanya lebih terang atau lebih gelap. Yang keempat, kontraksi mulai muncul. Saat kucing hendak melahirkan, ia dapat mengalami kontraksi rahim atau gerakan mendorong bayi keluar. Kontraksi ini dapat menyebabkan kucing mengeluh kesakitan, terkadang disertai darah atau cairan lainnya.